Tapi mah tos panen pangetannya. Entah. Tos panen nama ya digarap deui. Digarap deui barunya. Di pelakan deui. Tapi cayana apa normal Pak? Tidak banyak alhamdulillah. Manawi kedah. Centen teh pada asar teh kedah kagirang niang. Oh, jadi cayana teh normal Pak? Kirang normal nyata. Mohon. Di teh aya teh di tiang mah teh aya we saat ning aya teh saat ningan. Oh, mohon. Paling mana? Teteh tidak tinggal sareng saha? Iya, sareng suami. Oh. Nuju di kebon pengitannya. Mancing. Oh mancing. Nuju mancing. Nah teteh ini setiap harinya ngambil air dari atas sana ya. Di sini nih karena mungkin di sana di atas airnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami berada di Kampung Englar ya, Desa Sukamahi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Nah, sahabat ya, begini keadaan Kampung Englar ya. Nah, ini jaraknya dari jalan Coran di sana ya. Kurang lebih 2 km ya. Kampung Englar ya saudaraku ya. Nah ini depan ada rumah. Nah. Ini ada rumah di depan. Allahu Akbar. Ini perlu diketahui, ini warganya mungkin jam-jam segini lagi berada di kebun ya. Seperti biasa, masyarakat kampung ini kebanyakan petani saudaraku ya. Ini jalannya cukup nanjak juga ya dari sana ya, kita berjalan. Nah kita lihat saudaraku ya. Nah. Nah, seperti inilah ya suasana Kampung Englar ya. Nah, kita lihat ya ke sana. Ini depan sana kelihatan ada masjid besar ya saudaraku ya. Nah, namun kita bisa melihat pemandangannya yang sangat bagus dan indah saudaraku. Oh, kita lihat ke sana. Itu ada bukit-bukitan ya. Dan depan kita juga ada pesawahan yang lagi sebagian sudah panen ya, sebagian yang kuning, sebagian lagi menghijau ya, saudaraku. Nah, kita akan memasuki ya, kampungnya saudaraku ya. Ini saya perhatikan dari tadi ya tidak ada warga ya saudaraku. Nah kita menuju ke sini ya. Mungkin ada warga. Ada airnya banyak sekali namun ini pakai saringan ya.
bapak yang lagi ngasah. Assalamualaikum pak. Aduh ya. Nyuruh naon pak? Ngasah? Oh mohon. Dari ke mana? Damang pak. Alhamdulillah. Abi ngiring amangan kabar dia pak. Oh nyuruh damal pak. Bawa warga lang pengintarnya. Iya nyanur ke Jukut. Oh gitu. Tapi mah tos panen pengintarnya. Oh, digarap deui barunya. Di pelakan deui. Tapi cayana pa normal pa, tidak banyak alhamdulillah. Manawi kedah. Centen teh pada asar teh kedah kagirang neang. Oh, jadi cayana teh normal pa? Kirang normal nyata. Mohon. Di teh aya teh di teang mah teh aya we saat, tinggal ayeuna teh saat ningan siang. Oh, mohon. Paling mana sumber cayana? Di Persido. Oh, di ditu teh gunung? Mohon. Oh, tapi air irigasina pangitannya? Aya irigasina. Oh, nyata kesontan teh kedah nyocok coal itu coal nu panggirang teh cocok ayatana siang ku urang girang gitu. Oh jadi meren dibagi-bagi pengenternya gitu, dia bagi-bagi mohon dia bagian wengi gitu. Oh ka dia wengi upami misana enying-enying meren ka urang ditu girang mohon girangnya gitu. Oh kedah ieu mah kedah neang ya mah sonten nya nya da meren gilirannya giliran. Emang ti ditu pa ti girangna teh aya anu eti hilir hilir artinya itu teh hilir girang. Girang oh girang teh teh aya anu jalmi an petugas nak kange ngabagi-bagi gitu aya, supaya aya ya nama mun janten supaya henteu parebutan gitu pak tak kedah nama ku diatur ku pemerintah nah tidinya nya upami misalna bagian enjing kange saha gitu bagian sonten ka wong bagian saha jadi supados henteu bentrok pa nya teu bentrok dia aya aturan we teh di desa jatuh kieu we ca nama ca desa teh asal kesan yang nak merenya orang hilir, cina wangi orang hilir, siang orangnya paling itu orang panggirang nak. Oh jadi terus diatur gitu ya, pengintennya, kan cuma merenan tetap aja warganya nu kedah. Mohon warga, ya. Yang nama itu. Apa itu orangnya orang dia orang hilir. Oh mohon. Oh jadi ayo nama mereka tiasa kegarap merenannya. Oh. Tapi nanti nyamaran sakit juga alhamdulillah pak nyamaran air cair gitu ya. Meskipun ya kan di daerah tinggi banyak oh. Di daerah tinggi gitu ini duaan mengintan itu nya menuju ke sana ini kagungan ya pak ini putra itu putra napan di kota gitu. Oh sak dugi kayu tuh maran pak ya sadayana sabaraha kotak pak dugi kotak kan kita sabaraha kotak gitu. Kan naik meterana 5000 meter. Oh, 5000 meter. Sekeng seberapa kintal Pak? Berapa ton? 2 ton. 2 ton langkung ya. Mohon. Ada kan stasiun menemu yana situasina tos sore tatangkalan dia tapi sih. Oh, iya nya jadi mempengaruhinya. Iya, kedah negla mengintun Pak nya. Kedah negla. Mohon. Ari bapak bumi paling mana? Paling ditu. Di tengok. Oh, ayah ayah kampung kak, kak itu kapayun. Mohon ayah lemur di payun. Ser lemur. Lemur. Oh. Kerti sebat itu. Hari iya mah biasa nak lemur nol dah nate. Iya mata englar. Englar englan. Pemirajnya Cibadak. Oh englar pengitannya. Mohon upami kak itu nama kerti kapayun nama. Desa nama masih kene. Sukamahi. Sukamahi. Mohon. Pak turun pisan banyak. Pangadi lajang Pak turun pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kita menuju ke ya ke sananya Kampung Kerti saudaraku ya. Namun agak sedikit jauh juga. Nah, kalau di bawah sana yang tadi kita lalui Kampung Englar ya saudaraku ya. Assalamualaikum. Teteh Damang. Aduh. Damang kumaha teh?
Aduh, abis ngiring silaturahmi ke pali dia ngiring amengan pengen teh. Iya teh masih kena kampung Englar ya teh. Iya, mau. Desa na desa. Sukamahi nya. Sukamahi pengen teh nya. Rahosen teh tidaknya. Iya. Tiis gitu angin ngagelebu gitu ya. Iya, mata bukit gunung. Mohon ke pali itu gunung pengen teh nya. Kada hanapna murunan gawir ke pali itu. Iya, ayan cancalane lembur maka pinggir-pinggir atas sawah itu ada kapukurna pergunungan. Teteh tidak tinggal sareng saha? Iya, sareng suami. Oh, nuju di kebon pengitannya. Nuju mancing. Oh, mancing. Nuju mancingnya. Abdi ngiring ke pasirnya apa nantinya? Wah, assalamualaikum. Nah, kita lihat ke daerah sini ya. Yuk. Ini airnya. Oh, mohon. Dah digilir pengitan cainanya. Ya, ya, bocor nih. Yang ada ngomati persi dah pengitannya cainanya. Ya, mohon. Ini amangan kapal dia teh? Oh, aduh, ya rawosan teh naon teh? Ya tangkal naon di cengkeh naon itu? Oh. Kang di cal dia teh? Oh, tanaman apa ya saudaraku ya? Ari Kapayuna ayah kampung teh? Kapayun pali itu? Oh, kakerti pengintennya? Mohon, ini enak banget nih. Rumahnya ya bersih saudaraku. Assalamualaikum. Ngiring ngalangkung kepala dia. Oh, ini ternyata buntu ya, ataupun tidak ada lagi jalan ke sananya. Nah, ini rumah terakhir ya saudaraku. Nah, ini kita lihat ke sini ya. Wah, ternyata ini sudah enggak ada lagi rumah ya di depannya. Cuma ini yang ujung ya. Ya kita balik lagi ya. Ini laki-lakinya pada ke kebun ya. Nah. Neng mereka mana, Neng? Bare jajan. Aduh, sabaraha geu acisna eta? 2000. Ibu bare ka mana, Ibu? Ieu bae jajan. Oh, warung teh di nya? Aya. Oh. Mohon. Nah, kita kulibak-kulibak ya, ataupun bolak-balik. Ini rumahnya sedikit ya. Nah, kita balik lagi ke bawah. Nah, kita ke bawah ya. Aduh. Nah, kita ada rumah di depan ya. Nah, ini ada burung. Assalamualaikum. Halo.
Ini gak ada orangnya. Nah, saudaraku, ya, di depan ada warga yang lagi bawa jeliken. Teh, mau kemana, teh? Ngambil air. Jauh ya, teh? Ini ada teteh yang mau ngambil air, tapi ngambil airnya cukup jauh juga ya, saudaraku. Nah, kita lihat di mana ngambil airnya biasanya teteh ngambil ya. Aduh. Ini mudun kayaknya nyenak teh. Ungadinten nyenak saya teh. Ungadinten. Oh, emang tidak itu aya sumur? Oh gitu, jadi ngambil airnya ke sini. Oh iya. Nah, kita lihat teteh ngambil air katanya ke sini buat minum teh ya. Wah. Coba kita lihat ya. Aduh. Oh, ini sumber airnya teh. Aduh. Tapi bening juga tehnya. Oh. Mohon. Ih, sarang teteh saha nami? Nenci. Nci. Ci. Ci. Oh, jadi biasanya setiap hari ngambil air ke sini. Oh, di sana, di atas sana nggak ada. Emang airnya nggak itu ya? Nggak ada. Ada sih ada, cuman paling 20 meter baru muncul. Gitu. Teteh biasa sehari-hari sebagai apa teh? Kerja nggak? Nggak, di rumah aja. Oh, membantu suami ya? Iya, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau boleh tahu punya anak berapa? Satu. Oh, baru satu. Emang asli dari sini? Enggak. Dari mana aslinya? Dari kampung itu namanya Bayur. Daerah mana tuh Bayur? Itu yang tanjakan. Cikeni. Yang dari Cikundul ke atas. Oh, yang dari Cikundul. Oh, Bayur eta. Uh-huh. Kadia mah intan ikut suami. Uh-huh. Iya. Tapi akhirnya bening-bening juga teh ya? Tapi upami di kedukudi mah lebih bagus tehnya. Nah, teteh ini setiap harinya ngambil air dari atas sana ya. Di sini nih, karena mungkin di sana di atas airnya terbatas setenya. Ini airnya sangat bening sekali nih. Eta kang minum bangetnya. Ngisikan. Minum. Oh, buat masak. Kalau mandi di mana di sini? Mandi di situ ada. Oh, di rumah ada. Cuma kalau buat minum airnya masak airnya dari sini. Oh, ini jernih juga ya. Thank you.
Oh, ternyata ini rumahnya Teteh. Oh, di sini Teh rumahnya Teh. Aduh. Ini setiap hari ya Teteh ke sini katanya ngambil airnya di bawah sana yang tadi kita lihat ya saudaraku. Oh. Mohon ini ada tempat mancing ya. Empang ya. Oh, jadi jam segini itu suami Teteh kerja Teh ya. Kerjanya di mana Teh? Di itu ambil cengkeh di Padakati. Oh, ambil cengkeh, panen cengkeh di Padakati. Oh, di sini tinggalnya sama anak ya. Anaknya berapa tahun umurnya? 12. Oh, udah gede ya, 12 tahun. Oh, ini juga depan nih. Oh, ini buat apa Teh? Itu buat ambil serike. Hah? Serike. Oh, ini? Oh. Saklon. Kodok. Oh, iya ya. Ini buat ambil suike ya. Oh. Kalau malam ya. Oh, juga di samping suaminya kerja di kebun, kalau malam ngambil suike gitu. Berapa itu satu kilonya jual? 10.000. Kok murah? Oh, apa gede yang gede-gede apa yang kecil-kecil juga nggak apa-apa? Kecil sama gede. Oh, diradegen gitu, 10.000 satu kilo diradegen. Nah, ini suaminya katanya di samping berkebun, kalau malam dia ngambil suike ya, ataupun bancetnya. Bancet, kalau Sundanya bilang bancet, kodok ya. Nah, kodok, oh, ini nih tempatnya. Biasa bangkong bahasa Sundanya. Bangkong bahasa Sundanya, kalau bahasa kerennya suike, kalau bahasa Indonesianya kodok ya. Kodok yang hijau-hijau itu ya? Apa campur? Campur sama sotang, saklon. Kalau kodok yang suka di batu-batu diambil. Yang ada di sini biasanya gitu. Oh, khusus yang di sawah ya. Makan. Oh. Oh gitu, buat masuk restoran ya. Nah, di depan ini ada baralak ya, ataupun daun kelapa ya yang sudah kering ya, disebutnya baralak. Nah, ini fungsi baralak ini untuk menyalakan api ketika pertama menyalakan api di hawu ya. Nah. Oh ya, alhamdulillah ya. Nah, ini dalam Teteh ya. Oh. Wah, bersih ya. Dalamnya bersih. Di sini tinggal cuma bertiga ya. Bertiga sama suami. Oh, sama suami, anak dan Teteh ya. Mudah-mudahan Teh pengintennya insyaallah merenan, mudah-mudahan Teteh panjang umur, sehat selalu Tehnya tentuna, dan banyak rezeki nah Tehnya. Mohon ya, aduh punten ya Tehnya, ngarepotkan Teteh. Oh iya, mana kan dapur itu, paling itu dapurnya. Iya. Ya, makasih Teh. Ya, assalamualaikum, matur nuhun. Oh, itu saya, ayo gini kan. Oh, Rai. Oh, ini ada adiknya katanya. Ya, oke saudaraku ya. Cukup dulu pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan semoga saudaraku semuanya ya sehat selalu, banyak rezeki, dan tentunya panjang umur ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.